kita sedang berada di proyek pembangunan Masjid Taman Sriwedari Surakarta. Saat ini progresnya sudah 30%. Di basement tadi sudah selesai, tinggal finishing. Kemudian kita akan melihat-lihat dari beberapa sudut. Kebetulan ini mendapatkan izin dari panitia pembangunan dan pelaksana proyek PT Wika BUMN. Yuk, lihat. Masjid Taman Sriwedari Surakarta atau MTSS dibangun di kawasan Sriwedari Solo. Rencananya, masjid ini akan dibangun di atas lahan seluas 17.200 meter persegi dari 65.000 meter persegi total luas kawasan Sriwedari. Masjid ini nanti terdiri dari bangunan utama dan bangunan penunjang. Bangunan utama yakni bangunan khusus untuk ibadah yang terdiri dari lantai atas atau ruang sholat seluas 3.929 meter persegi. Kemudian lantai dasar digunakan untuk serbaguna. Kita sedang berada di proyek Masjid Taman Sriwedari Surakarta. Kita berada di luar saat ini. Kita akan melihat ruangan yang sudah jadi di lantai bawah. Yuk. Ini sisi utara gitu, Mas? Iya. Selain sebagai sarana ibadah, Masjid Taman Sriwedari juga akan menjadi ikon sosial budaya. Pada sisi kiri kanan dan belakang ruang sholat ruang utama terdapat ruang serambi. Ruang serambi sebagai transisi ruang dalam dan ruang luar, sekaligus interaksi terhadap bangunan lain di sekelilingnya di dalam taman. Konsep masjid dan taman merupakan tahapan hierarki dari zona profan ke sakral, ditandai dengan pemilihan material bahan dari yang kasar menuju ke halus. Area imam. Apa nama Mas Rene, terus imamnya dari sana. Ya, mihrab. Menara 114 meter. Oh iya. Kita berada di tengah masjid utama, bakal Masjid Taman Sriwedari. Ini nanti gambarannya seperti ini. Di sana adalah mihrab atau imam, tempat imam. Kapasitas masjid 1000.
sekarang kita berada di lantai berapa? Lantai 2, lantai 3 kantor. Kantornya Mika. Dan masuk dan sekalian. Ini dua pegawai yang awal saya Mas Hasan. Kalau Mas Hasan sebagai project control di sini. Terus Mas Hasan. Saya di sekretariat masjidnya. Oh, oke. Okay. Jadi panitia. Ya, panitia ini yang Mika. Tugasnya apa Mas di sini? Tugasnya buat schedule aja sama progress. Terus pelaporan aja. Asli mana? Aslinya Kudus. Kudus. Berarti di sini udah berapa lama? Dari awal dari bulan Juni. Belum pulang? Oh, maksudnya pulang tiap bulan. Tiap bulan pulang. Kangen nggak mas kerja terus nggak pulang-pulang? Kangen, tetap kangen mas. Tapi ada yang lebih kangen dari yang saya rasakan. Kok bisa? Yang teman-teman di sini yang keluar pulau itu kan lebih lama di sini. Oh, sebelum sini ngerjakan mana mas? Sebelumnya di Semarang proyek apartemen. Ya kayak gitu sebulan pulang. Kalau di sana nggak terlalu intens kayak yang di sini. Lebih intens di sini. Terus enaknya kerja di proyek, enaknya aja nggak usah susah. Enaknya banyak pengetahuan sama kenalan lebih asik sih mas. Lebih akrab sama orang-orang yang ada di proyek. Tapi nggak selama di Solo nggak main-main keluar? Wah jarang main mas. Berangkat pagi pulang malam. Kalau di sini jam berapa jam Iya relatifnya sih paginya sih 7:30. Kali jam 5 sore udah istirahat, nanti habis isya lanjut lagi. Sampai jam 10 atau ada lebih. Ilmu apa mas yang bisa didapat jadi pekerja di proyek? Banyak di sini kalau proyek itu dari ilmu keteknikan sama ilmu komunikasi yang penting itu. Kok bisa? Iya. Karena kita bukan cuma menghadapi material, tapi kita menghadapi orang juga. Kayak pekerja gitu, kalau nggak disikapi benar-benar ya malah mutung kayak gitu. Misalnya? Ya kalau misalkan di sini kita nggak sediain misalkan tempat untuk ibadah atau tempat untuk pekerjaan yang baik, terus nanti untuk istirahatnya seperti apa, jadi nanti mereka pasti akan protes. Emang menangani mesin dan bangunan itu, menangani manusia itu lebih susah. Iya, lebih susah. Dari mesin, bangunan juga susah. Oke. Padahal jenengan background-nya pendidikan teknik bangunan. Diajarin, yang jenengan lakukan di sini diajarin di kuliah? Iya, ya relatif ada. Banyak juga. Tapi banyak juga yang dapat dari lapangan ya? Tetap pengalaman ya? Pengalaman lapangan tetap. Setelah ini jenengan mau kemana? Aduh, itu belum tahu. Tapi ya, berusaha menyelesaikan yang di sini. Oh iya. Sampai 2000 kontraknya sampai? Dari kontrak proyek di sini itu dari bulan Juni 2018 sampai Juni juga 2020. Masih ada. Semangat ya, Mas. Oke. Oke, siap.